diri sedia, sedang diri sedia, sedang diri sedia. Kanan lurus, pandang depan. Kanan lurus, pandang depan. Kanan lurus, pandang depan. Ke kiri, pusing. Ke belakang, ke kanan, pusing. Ke belakang, ke kanan, pusing. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Irfan. Saya nak tunjuk cara-cara simpulan. Bermula simpulan mati. Yang kedua buku sila. Buku sila perlu menggunakan dua tali saiz yang sama. Mula kanan atas kiri, pusing di atas kanan, pusing macam ni. Lepas tu tarik kanan ni, tarik. Yang ketiga, bunyi geti perlu menggunakan dua tali yang berbeza. Yang keempat, Delegasi. Masuk warna ni. Yang kelima, simpul mana. Simpulan yang ketujuh, simpulan lapan. Dah lapan macam sim. Nampak. Dia macam ni, dia lapan. Sama je lah.
Sekian, terima kasih. Saya nak menunjukkan kegunaan alat-alat first aid. Yang pertama, pemebat mudah regang. Pemebat mudah regang ni membuat bulatan memberi tekanan kepada darah dan menstabilkan kepatahan. Yang kedua, gunting kecil. Gunting kecil untuk memotong kain gauze dan kain pembebat. Okey. Yang ketiga, pita pelekat untuk melekatkan bulatan dan pembebat. Keempat, putih kapas untuk menyucikan luka yang sukar atau sempit. Yang terakhir, pin keselamatan untuk pinkan kepada kedudukan kain anduk yang di tempatnya. Saya cara rawatan kecemasan apabila seseorang itu bertrafik. Mula lipat. Saya nak tunjukkan cara-cara rawatan kecemasan apabila seseorang itu patah tangan. Terima kasih.